Syah. Saya tahu awak ada kat dalam. Saya dah tenang ambil kereta ni. Syah! Awak dengar ke tak? Oi! Korang semua ni ya, bising aja. Tadi punya jerit, ini pun jerit. Tak senang hidup aku tahu tak? Ha? Tahu tak ini apa? Telefon lah. Kolah dia, bising ah. Mau tidur pun tak senang ah. Penat saya tahu tak? Asoi, saya datang nak ambil kereta saya. Kita orang dah bercerai. Fikirkan balik kan. Jumlah loan tu besar sangat. Kena fikir masak-masak tau. Memang besar sebab ni bisnes besar. Cuba kebayangkan kalau kau ambil bisnes ni, bukan setakat bisnes biasa tau. Sekali dengan mesin-mesin sekali pun kau ambil. Ha, A to Z lah, kira macam itulah. Kalau ikut ke hati memang nak sangat tau. Mana tu? Apalah, bahal. Itulah, cuci keluar lagi pergi mancing. Itulah. Kalau orang ni cuci keluar, tahu pula marah. Tapi Abah selamat dulu. Selamat apa, Nyo? Eh, Abah tengah siang ikan. Tiba-tiba bayang, satu bayang besar tu depan pintu bilai. Mak kau begini lah, tercegat. Itu je. Abah, Abah tahu tak macam mana nak pujuk Mama? Senang je, Abah. Mama dia cuma nak Abah kerja, satu. Satu lagi, solat lima waktu jangan tinggal. Itu je. Ya. Abah solatlah. Allahuakbar, kabirullah. Yelah, yelah tu. Betul lah tu. Solat dekat dengan masjid. Masjid tu pula dekat dengan kolam ikan. Kantong. Tak membantu langsung. Abah, tadi Abah kata Abah masak. Abah masak apa?